Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Rifki di Ngobat, ngobrol bareng temen. Bukan temen ini, kayaknya lebih ke pejabat kayaknya, ngobrol bareng pejabat. Karena di samping gue udah ada Bang Max Metino selaku ketua juri dan wasit One Pride. Betul ya, Bang? Betul. Sehat Bang? Sehat. Bagaimana? Sehat juga. Ini suasananya bukan berisik Bang ya, karena kita lagi di mana nih kita Bang? Di samping sungai ya. Sungai di Riverside kita. Kita lagi ngapain di sini Bang? Kita di sini lagi mengadakan One Family Gathering and Meeting. One Family ya? Gathering. MPB Rakernas 2020. Ya. Apa aja yang dibahas Bang? Kita membahas tentang agenda One Pride dan juga One Prix ya. Karena di MPB kita ada beberapa ini cabang nih. Nah, kita membahas bagaimana untuk masa depan ya, apa yang perlu kita kembangkan lagi dari One Pride ya. Kita melihat semua kekuatan, kelemahannya. Kita melihat bagaimana opportunity-nya, apa yang mesti kita waspadai ya, sehingga kita mendapatkan key point supaya nanti kedepannya One Pride MMA ini bisa semakin mantap lagi. Berarti udah diputuskan apa aja yang buat jadi target tahun 2021 dari One Pride sendiri, dari MPB sendiri? Tadi memang udah kita bahas, udah ada beberapa key point ya. Ya, untuk pengembangan tentang One Pride MMA ini sendiri. Yang paling krusial apa Bang untuk tahun depan? Ada nggak bocoran sedikit? Jadi bocoran sedikit, salah satunya ya tentunya di Fighter Development Program. Fighter Development Program tuh kayak gimana Bang? Sebenarnya Fighter Development Program ini untuk fighter-fighter, pemerataan dalam segi teknis skillnya, juga dalam segi bagaimana mereka bisa menaikkan kualitas dalam segi public relationnya ya. Oke. Mereka bisa mem-PR-kan diri mereka. Sehingga karena fighter nggak cuma jago doang ini, butuhin nggak cuma jago berantem, tapi mereka bisa memaksimalkan kapasitas kelebihan yang ada dalam diri mereka, sehingga entertainnya juga ada, skillnya secara kualitas juga ada. Nah, itu yang kita butuhkan, sehingga salah satu petarung ini jago dan bisa menjadi sorotan, berprestasi dan mendapatkan banyak sekali follower-follower yang mengagumi dia gitu. Jadi salah satunya itu adalah Fighter Development Program. Nah, itu juga bisa dilakukan dalam bentuk seminar-seminar ke daerah juga bisa, ya kan? Terus pelatihan-pelatihan kepada atlet-atlet bela diri, atlet One Pride, ya. Mereka dibina sehingga mereka bisa mengerti bagaimana menjual ya kapasitas yang ada dalam dirinya mereka. Berarti emang segitu penting peran medsos buat industri kayak gini, Bang? Tentunya. Itu adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk mendukung ya, sehingga para petarung ini bisa dikenal di masyarakat ya, dan juga kepada semua para pelatih ya, para manajer, bahkan juga wasit dan juri ya, itu diperlukan pengetahuan ini, sehingga tidak hanya fighter tapi semua aspek ini saling bersinergi. Seperti itu. Berarti memang masih banyak fighter One Pride yang belum mengerti soal itu atau gimana Bang? Iya, jadi banyak ya para petarung kita yang jago-jago nih. Jago-jago tapi dalam segi skill tuh udah jangan ditanya. Okay. Bagus ya kan? Terus dia juara. Tapi ya ini nilai jual. Ya kan? Nilai jual ini menjadi hal penting ya. Pada saat dia ini, nilai jual ini diperlukan sekali supaya dia bisa meningkatkan kapasitasnya dia ya. Nilai jual ini kita perlukan pada saat kita mau seperti contohnya kita mau masuk
masukin memposting-posting apa yang diperlukan, terus hashtag-hashtag apa, itu hal-hal kecil tapi itu sangatlah berpengaruh besar, ya kan? Nah, biasanya para petarung ini dia posting-posting aja, ya kan? Tidak memberikan hashtag, tidak melakukan mention, terus apa yang perlu diposting, ya kan? Kegiatan mereka sehari-hari, bagaimana mereka melatih diri mereka sehingga mereka menjadi juara atau menjadi champion, ya kan? Nah, itu perlu kita build sehingga para penonton tidak hanya melihat dia sebagai seorang fighter, tapi melihat dia menjadi seorang fighter yang sangat manusiawi, ya. Ya. Jadi segi kehidupannya itu penonton sangat ingin mengetahui, ya kan? Semakin penonton mengenal karakter dari petarung itu, maka tentunya nilai jual dari petarung itu akan makin tinggi, ya. Sehingga itu juga menguntungkan untuk para petarung itu. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak sorotan, mereka bisa mendapatkan banyak-banyak sponsor, ya kan? Banyak fans-fansnya yang menjadi lebih mengenal dia. Makanya ada istilah, kalau nggak kenal kan nggak sayang, ya kan? Tapi dengan dia lebih aktif di platform media sosial, tentunya itu akan membuat para petarung ini semakin dikenal. Tidak hanya di atas oktagon saja pada saat bertarung, di luar, ya, tapi di luar dalam kehidupan sehari-hari dia, pribadi dia, pekerjaan dia, mungkin keluarga dia, teman-teman pekerjaan dia, ya kan? Bagaimana dia latihan, bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya atau orang tuanya dan anaknya, ya, kehidupan suka duka dia, sehingga hal ini menjadi menarik, menjadi cukup luas. Jadi yang kita tonton ini adalah tidak hanya gebuk-gebukan, tapi bagaimana kehidupan ini, kehidupan seorang petarung, sehingga dari from zero to hero. Nah, itu hal-hal itu yang sangat menarik. Nah, itu yang diperlukan kepada semua petarung untuk membangun karakter mereka sehingga benar-benar menjadi seorang karakter juara, tidak hanya jago pukul-pukulan, tapi bagaimana dia bisa sharing, bagaimana dia bisa membagikan ini semuanya kepada para pencinta bela diri, pengamat bela diri, para fans, ya. Kan nilainya jadi naik tuh. Iya. Berarti secara nggak langsung dia akan jadi martial artist kali gitu ya. Iya. Jago berantem, terkenal juga. Betul. Dan untungin buat mereka juga. Betul. Karena emang industri ini arahnya udah kesana gitu, Bang. Betul. Iya. Tadi Mang Mitch bilang, selain itu untuk menggait sponsor. Saya ngobrol sama beberapa teman-teman fighter, ya. Mereka bilang memang di Indonesia susah dapat sponsor, emang begitu, Bang? Jadi memang gini, untuk mendapatkan sponsor, tentunya kita perlu menunjukkan hal yang terbaik. Betul. Dari kita, ya. Nah, sebenarnya itu tergantung susah atau mudah itu tergantung kembali kepada petarungnya. Bagaimana prestasi dari petarung itu sendiri. Bagaimana petarung itu membawa dirinya, ya. Bagaimana petarung itu membangun karakter diri dia, ya. Dalam platform media sosial sehingga itu bisa dilihat oleh masyarakat banyak. Jadi contoh gini, ya, banyak petarung yang memang dia bukan yang paling jago, ya, tapi dia sangatlah ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Kenapa? Oh, karena karakter bertarungnya yang sangat sangat agresif misalkan, atau pada saat melakukan cyber sangat seru sekali, ya kan? Nah, hal-hal ini yang perlu diketahui gitu loh. Sehingga mereka bisa memiliki nilai daya jual mereka lebih tinggi. Seperti itu. Itu menguntungkan mereka sendiri di depan ke depannya itu, Bang. Yeah. Nah, ngomong-ngomong pertarungan, Bang Max. Bang Max dulu kan memang seorang atlet MMA juga. Ya, dulu mantan, ya. Mantan. Oh, udah enggak tanding lagi. Udah enggak sih, itu udah berapa tahun? 2013 ya kalau enggak salah, ya. Itu satu-satunya pertandingan Bang Max di
profesional MMA waktu di One Champion atau gimana? Jadi saya nih sebenarnya ya adalah seorang praktisi praktisi bela diri. Oke. Okay. Awalnya saya mempelajari tinju. Oh, lebih boxing. Tinju street fight ya. Karena pada saat itu di area saya tidak ada sasana tinju. Jadi saya membuat street fight, tarung jalanan dengan saya uang jajan saya beli glove. Ya, glove saya mengumpulkan teman-teman waktu SD itu. Itu daerah mana, Bang? Di mana? Itu di daerah Ancol. Di Ancol? Iya. Jakarta Utara ya. Nah, karena saya tinggal di situ, kehidupan di situ keras. Nah, itu saya ngumpulin teman-teman. Akhirnya kita berlatih tinju, tapi agak liar ya. Karena waktu itu nggak ada pelatih. Nah, kemudian beranjak mulai remaja, saya berlatih kickboxing. Nah, ini benar-benar di sasana. Waktu itu, tahun 90-an kali ya. 90-an? Iya, 90-an ya. Nah, saya berlatih di sasana Tunas Jaya Kickboxing di bawah asuhannya Om Surya. Terus salah satu senior saya juga ada David Strum yang salah satu wasit kita di One Pride, wasit kita di Kobe, ya kan? Nah, dari situ saya saya hampir mempelajari semua bela diri, ya kan? Nah, kemudian saya sampai akhirnya menemui salah satu olahraga bela diri yang saya sukai, MMA dan Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, di Brazilian Jiu-Jitsu itulah saya banyak berkompetisi. Iya. Saya mendapatkan 4 kali sabuk emas, kemudian beberapa medali perak, ya kan, di submission grappling Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, kemudian saya memutuskan pada tahun 2009 saya nggak mau bertanding lagi. Ya, setelah saya menikah, saya pikir udah saya latihan saja. Alasannya apa, Bang? Yang nggak mau tanding lagi? Memang saya gini loh, dalam segi umur saya termasuk udah senior, karena waktu saya tanding MMA itu umur saya udah hampir 40. Oh iya? Nggak ketemu dulu. Emang sekarang umur Bang Fes berapa? Saya udah hampir 50, saya lagi lagi jalan 46. 46 sekarang? Ya, sekarang jalan 46 gitu. Jadi, termasuk sudah, itu sebenarnya... Telat dong? Ya, sebenarnya sih nggak ada kata telat. Oke. Cuman, kan lebih beresiko ya. Kalau cedera, lebih lama sembuhnya dan banyak keluhannya, ya kan? Apalagi saya bertarung submission grappling di Brazilian Jiu-Jitsu, banyak sekali persendian-persendian yang kena. Karena saya mendalami Brazilian Jiu-Jitsu dari tahun 2001, sekarang udah 19 tahun ya. 19 tahun. Selama perjalanan itu saya berlatih, tentunya banyak cedera. Nah, pada saat saya memutuskan bertanding itu juga udah beresiko sebenarnya buat saya. Ya kan? Nah, itu setelah itu saya memutuskan, berhenti deh, sudah banyak cedera. Tahun 2009. Nah, itu masih submission grappling ya. Saya bertarung submission grappling. Kemudian pada saat tahun 2013, saya memutuskan untuk tanding MMA. Gitu, tanding MMA. Saat itu kontrak saya dengan One Championship itu tiga pertarungan atau kalau nggak salah 3 atau 4 pertarungan selama 2 tahun. Nah, kemudian saya di 2013 saya bertarung. Kemudian setelah itu saya cedera. Cedera di semua kaki, lutut. Lutut kanan. Saya 1 tahun nggak jalan. Tapi itu didapat bukan karena saya bertanding, tapi waktu latihan. Sekeras itu latihannya, Bang? Iya. Waktu sparring, ya kan? Memang kadang-kadang kita sudah berusaha untuk sehati-hati mungkin, tapi cedera. Nah, waktu saya cedera itu sebenarnya saya udah mau persiapan pertandingan kedua saya di ONE FC. Oh. Ya kan? Iya. Nah, karena memang lutut kanan kiri dan kanan saya sudah cedera ya. Ada medial ligamen yang cedera, ada juga yang lateral. Pada saat saya sudah sembuh yang kanan, nanti kena lagi yang kiri. Akhirnya pada saat dipanggil saya beberapa kali nggak siap.
akhirnya saya gagal bertanding. Cuma satu-satunya itu yang lawan Kamboja itu di MMA ya? Iya. Iya. Nyesel nggak sih Bang Met? Cuman tanding sekali deh. Saya nggak nyesel, kenapa? Karena walaupun saya bertarung satu kali, pertarungan itu di MMA, tapi saya setiap hari bertarung MMA dengan atlet-atlet MMA saya yang ada sekitar 18-20 orang di Sasana Warrior every single day. Tiap hari? Ya. Every single day sampai terakhir kemarin yang pandemi itu, yang bulan Maret, saya setiap hari bertarung, sparring dengan Mustadi, dengan Rama Supandi, ya, dengan sekitar hampir 18 atlet MMA saya. Setiap hari saya sparring karena saya suka itu. Jadi saya nggak nyesel karena saya itu melakukan karena saya suka, ya kan? Nah, kenapa tidak melakukannya di arena? Betul, banyak pertanyaan. Ya, kenapa tidak melakukan di arena? Betul. Kalau di arena, saya mesti totalitas, 100%, ya kan? 100%. Nah, dan lawannya itu adalah lawan yang saya tidak begitu kenal karakternya, ya kan? Sedangkan pada saat saya berlatih dengan sparring dengan murid-murid saya, tentunya menjadi lebih aman. Kenapa? Karena saya bisa menjaga atlet saya juga bisa menjaga saya. Artinya, kita berlatih sungguh-sungguh, ya, melakukan latihan 80-90%, ya. Tapi kita saling menjaga. Dalam arti, tetap kita mau finish, kita mau KO dia, mau submission dia. Tapi berbeda antara mengalahkan, melumpuhkan dengan mencederai. Oh. Beda loh. Tapi emang banyak orang yang bisa iseng mencederai gitu. Banyak. Jadi latihan saya mau melumpuhkan lawan saya. Okay. Saya kunci armbar. Pada saat dia tap, saya lepas. Saya memberikan waktu untuk dia tap out. Ada yang pada saat mendapatkan kuncian armbar atau kimura, dia belum tap udah dibetot, lepas, cedera. Itu Bang Met, kamu tahu sendiri di mana? Ada. Kenapa? Ada yang ngelihat sendiri yang kayak gitu? Ada, sering, gitu loh. Jadi hal ini sering terjadi, gitu. Jadi kalau dibilang saya menyesal nggak? Enggak, karena setelah tahun 2013 itu, dari 2013 itu sampai sekarang, sampai detik ini, saya masih sparring sama semua atlet-atlet MMA saya, termasuk sang juara flyweight, si Rama Supandi, ya, dan beberapa atlet-atlet saya. Contohnya ada Rio Tirto, ada Wicaksono, ya kan, ada Agung Maulana, dan Martin Sulaiman, ya, dan beberapa atlet-atlet yang lain. Sehingga saya rasa penyesalan itu walaupun ada ya, karena saya telat gitu ya, terobati di situ. Setiap hari saya sparring. Bahkan sampai sebelum berangkat ke sini? Karena pandemi ini, kita membatasi. Okay. Membatasi. Saya masih ada sparring, cuman saya batasi. Jadi, karena kita melakukan protokol yang ketat ya, supaya mendukung pemerintah untuk menekan angka penyebaran corona ini, sehingga saya mulai menurunkan ininya, intensitasnya, ya, waktunya. Nah, tapi semua itu membuat saya terobati. Nah, kalau dibilang menyesal apa enggak, sebenarnya ada memang. Ada hati kecil, ada. Ya kan? Karena kan buktinya saya udah kontrak memang untuk beberapa pertarungan. Atau 2 tahun. Dalam 2 tahun itu saya bisa 3 atau 4 pertarungan. Gitu loh. Nah, memang udah niat. Tapi pada saat saya udah mengiyakan, ada beberapa yang cedera. Ada lutut saya cedera. Masih kan? Suka kabur gak sih kamu? Ini sakit masih. Jadi saya mesti melatih otot paha saya, ya, otot paha saya tiap pagi. Saya tiap pagi naik turun tangga supaya menguatkan otot paha saya supaya lutut saya tidak
makin parah lah ya. Jadi kan ini persendiannya ini udah pernah kena. Salah satu cara untuk melindungi adalah menguatkan ototnya, otot-otot pahanya, ya, hamstringnya, quadsnya, ya, calfnya, sehingga itu cukup untuk melindungi lutut saya gitu. Tadi Bang Max bilang Bang Max menekuni BJJ itu 19 tahun. Iya, dari tahun 2000 akhir 2000 awal 2001 ya. Sebenarnya apa sih yang bikin Bang Max cinta sama BJJ dan siapa orang yang pertama kali ngajarin, ngasih tahu BJJ sehingga Bang Max ketagihan sampai sekarang? Saya pertama kali tahu BJJ itu dari majalah sebenarnya. Majalah. Jadi ada majalah di tahun 1994. Saya baca majalah tentang UFC. Di situ saya melihat poster Royce Gracie bertarung dengan Ken Shamrock dengan peraturan bebas. Ya, artinya tarung bebas. Artinya apa sih tarung bebas? Tidak ada pembagian kelas berat. Enggak ada waktunya. Waktunya bebas, no time limit. Kemudian boleh menyerang apapun, ya. Bahkan boleh memukul kemaluan, boleh memukul belakang kepala, memukul tulang punggung boleh. Yang tidak boleh hanya menggigit dan mencolok mata. Sisanya bebas. Nah, pada saat si Royce Gracie memenangkan turnamen itu berturut-turut, ya. Di situ saya melihat majalah itu, kemudian saya berusaha untuk mencari video-videonya. Zaman dulu waktu belum ada internet, belum ada YouTube lah ya. Belum ada YouTube, belum seperti sekarang. Saya berusaha mencari, cuman saya nggak begitu mendapatkan. Akhirnya saya belajar sendiri dari majalah. Dari majalah saya belajar sendiri. Nah, kemudian udah saya fokus lagi kembali ke kickboxingnya. Balik lagi. Ya, kickboxing. Saya belajar sedikit-sedikit saya. Sedikit-sedikit saja. Nah, kemudian pada saat tahun 2001, ada kawan saya namanya Jesse. Dia habis mengikuti seminar dari Australia, ya. Dia kemudian dia membuat komunitas. Nah, saya bergabung di situ. Saya bergabung, akhirnya pada saat bergabung, asik nih. Ya. Kenapa asik? Kenapa saya suka Brazilian Jiu-Jitsu? Karena Brazilian Jiu-Jitsu ini identik dengan MMA. Identik dengan MMA. Dia bertarung sampai finish. Waktu itu kan keluarga Gracie membuat event MMA ini untuk menentukan siapa bela diri yang paling unggul. Ya kan? Siapa bela diri yang terbaik. Akhirnya dia membuktikan dengan teknik Brazilian Jiu-Jitsu, dia mengalahkan semua lawan-lawannya. Dari semua bagai bela diri? Dari semua cabang bela diri, dia keluar menjadi juara berturut-turut. Akhirnya nggak bisa didebat bahwa teknik BJJ ini di dunia ini teknik sangat mumpuni gitu loh. Sangatlah handal. Nah, di situ saya juga sadar memang ini tekniknya sangat unggul. Jadi saya memutuskan untuk, saya pengen jadi jago seperti itu. Siapa sih yang nggak mau jago gitu kan? Karena itu dari dalam diri kita. Nah, kemudian komunitas itu akhirnya saya bangun terus. Sampai tahun 2003 saya membuat sebuah klub namanya Sabertooth. Ya. Sabertooth. Saya membuat klub namanya Sabertooth. Nah, kemudian terus kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu dan MMA. Tahun 2005 saya pindah ke Kelapa Gading. Di situ saya buka sasana namanya Warrior Fight Camp. Ya. Saya rubah dari resep tahun 2003 Sabertooth itu, saya rubah menjadi Warrior Fight Camp, Warrior MMA. Ya, akhirnya berjalan sampai sekarang. Nah, saya kenapa orang bilang, coach kok lama nih ambil black belt-nya? Yeah. Ya kan? Sampai waktu itu hampir 18 tahun kali. 18 tahun baru dapat black belt? Iya. Segitu. Karena fokus saya bukan di satu bela diri. Saya tidak terlalu mengejar sabuknya. Gitu.
yang saya kejar adalah ilmunya. Jadi saya sambil paralel berjalan, saya mempelajari BJJ, memperdalam BJJ, saya memperdalam boxingnya, saya memperdalam kickboxing, muay thai-nya, gulatnya, dan semua aspek-aspek yang mendukung mixed martial art itu. Jadi sambil berjalan. Akhirnya 2018 pada saat saya mengikuti seminar di Bali, Profesor Niko Han memberikan saya sabuk hitam gitu. Nah, disitulah akhirnya saya mendapatkan sabuk hitam dan memang itu menjadi hal yang buat saya merupakan hal yang sakral. Kenapa? Karena saya mendapatkannya dengan segala, saya bilang saya mendapatkannya bukan dengan mudah gitu loh. Saya mendapatkannya benar-benar saya lakukan ini karena saya cinta, karena saya berdedikasi di sini, ya kan? Pada saat saya mendapatkan juga saya nggak nyangka, karena saya tujuan saya emang bukan mendapatkan sabuk, tapi saya mau mendapatkan ilmunya. Sabuk itu adalah simbol. Itu sabuk itu hanyalah bonus. Tapi yang terpenting dalam yang terpenting adalah esensi dasar yang paling dalam adalah ilmunya itu sendiri. Gitu loh. Dari situ akhirnya muncul julukan Ombak. Dari BJJ. Iya, dari BJJ itu, Brazilian Jiu-Jitsu itu. Kenapa Ombak? Nah ini, saya juga kehilangan kontak sama murid saya yang namanya Bambang. Bambang ya. Bambang ini adalah salah satu pelatih fitness, instruktur fitness. Di, kalau nggak salah namanya Olympic Gym ya. Waktu itu di Sunter. Di Sunter, di Jakarta Utara. Saya kenal dia di situ. Dia melatih bodybuilder ya. Di situ. Pelatih fitness. Nah, pada saat saya melatih BJJ di sana, dia ikut gabung di kelas saya. Nah, dia berlatih bersama saya Brazilian Jiu-Jitsu. Pada saat itu dia bilang, setelah dia sudah lama berlatih, dia bilang sama saya, kalau lagi sparring sama coach, saya kayak digulung ombak, nggak berasa kapan saya terbalik, tiba-tiba udah saya di bawah, tiba-tiba saya dicekek, nggak bisa napas, ya kan? Saya terombang ambing, terus ditenggelemin. Karena saya memang favorit teknik saya adalah choke, ya, teknik-teknik cekikan. Dari rear naked choke, side choke, triangle choke, darts choke, anaconda choke, ya. Semua choke saya menyukai. Kenapa? Karena lebih gentle. Ya. Karena tidak terlalu mencederai. Gitu. Paling kalau dia nggak ngetap pingsan. Tapi kalau kuncian joint lock persendian, saya kunci, ya. Kadang-kadang mereka pada saat saya kunci, mereka tidak tap out dan bahkan berontak, mereka yang salah gerak sehingga mereka yang cedera. Jadi saya mengurangi resiko itu. Dan saya merasa choke itu lebih superior. Kenapa? Karena kalau dia nggak tap out ya dia pingsan. Kita melakukan evaluasi. Terus kita melakukan evaluasi sehingga semakin hari mereka semakin berpengalaman, semakin belajar, dan semakin sedikit faktor errornya, dan sehingga pertarungan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Berarti memang secara langsung Bang Mek bilang masih ada sedikit kadang-kadang kesalahan dari teman-teman wasit mungkin gitu. Ya tentunya kesalahan ada, tapi gini, sebenarnya terlihat mudah ya mewasiti atau menilai, ya kan? Tapi prakteknya jika kita sudah menjalani, orang akan
ya orang akan menyadari, oh iya tidak semudah itu ya. Apalagi mewasiti ya di tengah arena, ditonton berjuta-juta pemirsa atau penonton, ya kan, dengan sorotan lampu, ya menghadapi dua pertarungan, dia menjadi wasit yang bertanggung jawab ya untuk keselamatan dan keamanan kedua petarung ini dan membuat pertarungan ini menjadi lebih baik, ya kan, supaya dia memberikan arahan kepada wasit, kepada fighter untuk bermain sportif, supaya bermain aktif. Wasit peranannya sangat penting, dia menjadi raja di situ, ya. Nah itu tidaklah mudah, tidak semudah apa yang orang tonton, apa yang orang kata-katain di medsos, apa orang yang kata-katain, tidak semudah itu. Semudah itu. Anda mesti menyadari, memahami, memaklumi, ya, memaafkan dan mendukung. Ya, jadi ini adalah olahraga yang kita kembangkan di Indonesia, ya kan? Namanya mixed martial art ini bukan milik negara ini, negara itu, bukan ekspor dari sana, dari sini. Karena semua aspek cabang bela diri kita satukan, mau itu dari silat, mau itu dari tinju, semuanya kita gabungkan, mau itu dari gulat, ya kan? Akhirnya melebur menjadi satu. MMA. Jadi MMA ini adalah milik siapa? Bukan milik Barat, bukan milik Asia, ya, milik kita semua. Karena semua unsur cabang bela diri pasti memiliki pukulan, memiliki tendangan, memiliki bantingan, cekikan, kuncian sendi, ya kan? Lima unsur ini adalah miliknya semua olahraga bela diri. Makanya dengan melebur ini, ya, kita mendapatkan teknik yang sangat efektif, praktis, efisien, dan sangat unggul. Jadi kita sebagai orang yang mempelajari bela diri, yang mau menjadi orang yang unggul, tentunya kita mesti open-minded, berpikiran terbuka, melakukan evolusi, mengambil semua unsur baik, unsur-unsur alam ini, ya, semua cabang bela diri ini adalah bagian dari alam. Kita mengambil sari-sarinya, menggabungkan, dan dipraktikkan dalam sehari-hari, dalam sasana bela diri, sasana latihan kita, dan waktu kita aplikasikan dalam pertarungan ternyata unggul. Nah itulah ya, sehingga di sasana dari semua cabang bela diri banyak datang ke sasana Warrior Fight Camp untuk belajar. Jadi ada yang pegulat mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu, ada yang Brazilian Jiu-Jitsu mempelajari gulat atau mempelajari tinju atau mempelajari Muay Thai. Mereka melakukan cross training ataupun ya, ataupun pesilat mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu, ya kan, mempelajari Muay Thai. Jadi itu adalah hal yang menurut saya hal yang positif gitu loh. Tapi kalau kita menutup diri, ya udah kita akan ada di situ-situ saja. Berarti Anda sudah mencapai zona nyaman, ya kan? Nah kita pada saat kita keluar dari zona nyaman, kita mempelajari bela diri ini dengan secara maksimal ya, secara maksimal, tidak hanya berpuas diri di satu titik itu. Pada saat kita melakukan secara maksimal, akhirnya kita mendapatkan hasil yang maksimal juga gitu loh. Nah Bang Max, terakhir, menurut Bang Max, industri MMA di Indonesia, One Pride ya khususnya, masih bisa berkembang jauh atau enggak? Oh, iya. Ini baru permulaan. Karena gini, mungkin dari sekitar 400 fighter One Pride, ya, ini belum semuanya berada dalam zona 3 dimensi. Artinya apa 3 dimensi? Masih banyak petarung 1 dimensi. Jadi saya sebut dimensi adalah striker-striker saja atau gulat-gulat saja, ya, bantingan-bantingan saja. Biasanya petarung seperti ini hanya bisa menang sekali-sekali. Jadi petarung yang menguasai striking, takedown, ataupun grappling yang baik, biasanya model seperti ini yang menjadi juara. Nah, yang menguasai tiga dimensi ini belumlah terlalu banyak, ya kan?
Jadi kalau ditanya apakah masih bisa berkembang, ini masih permulaan. Masih, kalau saya bilang masih sekitar 20% atau 25% petarung One Pride yang benar-benar menguasai lengkap antara striking dan grapplingnya. Sisanya 75% ini masih one dimensional. Masih satu dimensi aja. Mereka nyaman dengan strikingnya. Memang mereka kesulitan. Di daerah ini nggak ada Brazilian Jiu-Jitsu. Atau di daerah ini nggak ada gulat, nggak ada judo, nggak ada sambo. Ya. Atau pegulat ini juga saya mau latihan striking, nggak ada Muay Thai, nggak ada tinju, ataupun nggak ada silat, apapun ya itu ya. Nggak ada karate. Nah, itulah yang menyebabkan mereka kadang-kadang hanya memiliki satu cabang bela diri, basicnya. Sisanya mereka hanya berlatih tapi tidak serius. Mereka mencoba melengkapinya tapi tidak totalitas. Nah, kebetulan saya totalitas di striking dan di grappling. Sehingga saya mencintai MMA itu sendiri. Saya berusaha untuk mengambil semua intisari dari bela diri yang memang efektif. Ya. Sehingga pada saat saya mencobanya, itu menjadi suatu hal yang sangatlah unggul, mumpuni gitu. Oke, oke, oke. Ternyata menurut Bang Max Metino, MMA Indonesia masih bisa berkembang jauh. Dan buat kalian yang ngerasa sebagai salah satu fighter yang memiliki tiga dimensi, silakan daftar ke One Pride, gitu Bang Max. Iya, iya, iya. Karena masih banyak di luar sana. Iya, iya. Jadi buat kalian yang sudah mempelajari tiga hal ini, bisa menguasai tiga bidang ini ya. Ada striking, ada throwing atau takedown, ya, ada grappling. Silakan bikin audisi online atau mengikuti audisi langsung. Mudah-mudahan nanti setelah semua pandemi ini berakhir, kita bisa mengadakan audisi langsung lagi. Ya, silakan ikut audisi kita. Silakan berlatih di rumah. Carilah sasana, ya, yang menurut Anda sasana yang memiliki kualitas yang baik, ya, sehingga Anda bisa berlatih di sana. Buka pikiran Anda, coba open minded, ambillah semua unsur-unsur yang terbaik dalam bela diri. Jangan mengkotak-kotakan diri Anda, karena dengan mengkotak-kotakan diri Anda, Anda tidak bisa berevolusi dan tidak bisa berkembang. Oke, terima kasih Bang Max waktunya. Sampai ketemu lagi di Ngobat Ngobrol Bareng Teman. Wassalamualaikum.